Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi dengan Kreatif Channel. Kita ini udah agak ngos-ngosan karena kita sekarang berada di Kedung Kayang. Dan tempatnya itu trekking, guys. Kita ke air terjunnya. Itu jalan kaki. Malah salah jalan. Kita salah jalan ya. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk langsung ikuti kita. Dan teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Lebih ya. Iya. Kini kembali 10.000 ya. Dua. Tiketnya berapa? 4.000. Tiketnya 4.000. Plus tiket parkir mobil. 14 pokoknya. Pokoknya totalnya 14 ya. Berarti parkir mobilnya 6.000 ya. Cukup murah, guys. Tempatnya melewati perumahan warga ya, guys, pemukiman warga. Mau kemana? Ke bawah. Oke. Kita turun dulu ke bawah. Air terjunnya, guys. Ternyata ada di bawah. Kita ada di atasnya. Gimana? Oh iya. Yang mana? Ini. Tempatnya curam banget. Kita mau nyoba untuk turun ke itu ya, apa, air terjunnya. Cuman berhubung ini habis hujan ya, jadi jalannya agak licin, jadi kita harus hati-hati. Kita turunnya ini enak. Nanti kalau kita mau pulang, katanya sih pada ngos-ngosan kalau mau pulang. Jalannya untung ada tangganya ya, guys. Terbuat dari batu ini. Coba kalau nggak ada, aduh, saya nggak bisa bayangin. Pasti licin banget. Lihat, guys, tangganya tinggi banget. Kita tadi dari atas sana ya. Ini ada kayak tempat istirahat, guys, untuk tempat makannya. Kita tadi udah makan, jadi kita nggak makan. Kita langsung mau ke sana. Masih lumayan jauh. Bismillah. Di sini ada tendanya, guys. Mungkin ada yang berkemah di sini. Tarifnya berapa? Saya kurang tahu karena nggak ada tulisannya ya.
kita langsung mau ke sana aja. Kok jalannya semakin menjauh dari itu ya, muter ya. Nggak tahu nih, kita bener lewat sini atau enggak. Kayaknya bener sih. Semakin lama jalannya nggak ada batunya ya guys, masih bambu-bambu kayak gini. Aduh, kita capek banget karena tadi kita sayang sekali ya, kita nggak jadi naik, nggak jadi turun ke air terjunnya karena hujan dan apa, jalannya licin. Naik turun dan juga tadi ada tulisannya kalau hujan atau debit air lagi tinggi kita dilarang ke air terjun. Nanti takutnya kalau ada air bah datang gitu kan. Makanya kita putuskan untuk kita naik. Walaupun kita naik, kita sebenarnya udah separuh jalan sih, tapi kita udah lumayan basah ini. Oke, kita akan mereview aja. Jadi tempat ini kayaknya masih dikelola oleh warga ya, masih dikelola oleh warga. Jadi untuk spot fotonya juga gak terlalu banyak. Cuman kalau dari teman-teman pinter ambil spotnya, ambil angle-nya ini, ya bagus sih, kalau jadi langsung bagus. Dan tempatnya juga masih bersih, kayaknya masih agak virgin ya, belum terjamah oleh investor yang apa, mungkin dibikin komersil banget ya kan. Kayak di pantai-pantai di Gunung Kidul tuh kan zaman dulu masih virgin, sekarang udah dieksplor kan, udah dieksploitasi lah ibaratnya gitulah. Kalau di sini masih lumayan bersih dan yang jual juga ada di bawah ada ya. Terus ada lagi apa ya? Tempat kayak resto gitu. Tempat kayak resto juga ada juga. Jadi teman-teman kalau yang ingin wisata yang anti mainstream, yang nggak seperti biasanya, ya di sinilah. Mungkin memang namanya belum tenar banget ya. Mungkin baru-baru ngehit itu mungkin beberapa bulan inilah, mungkin setengah tahun ini atau satu tahun terakhir inilah. Ya mungkin ini wisata yang bisa untuk destinasi kalian yang suka trip, yang suka ngevlog. Silakan datang ke sini di mana, Kedung Kayang. Letaknya di lupa jalannya. Kalau jalannya lupa, pokoknya di daerah Magelang, deket dengan Boyolali lah. Nanti di Google Map juga pasti ada lah. Kita juga tadi kesininya pakai Google Map. Jalannya jadi jalan raya juga nggak begitu susah, cuma yeah, masuknya sedikit. Dan kalian kalau mau kesini tuh sebenarnya deket dengan wisata yang lain lah. Contohnya misal kayak mungkin 10 menit atau 15 menit itu kita nyampe di Ketepas. Terus kita mungkin 10 menit lagi nyampe di mana tadi, Kebun Buah Strawberry. Terus kita mungkin 10 menit lagi kita nyampe di Top Selfie. Kita kalau turun lagi kita bisa nyampe ke Kopeng ya kan. Itu banyak banget di sini spot wisatanya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, dan teman-teman yang baru nonton silahkan untuk subscribe ya kan, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan jempolnya, like dan komen ya. Kalau ada saran-saran dan kritik untuk membangun kita silahkan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.